Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mina Sumardi. Dan di vlog kali ini saya akan memasak cumi oseng pedas ala Mina Sumardi tentunya. Dengan bahan yaitu saya menggunakan cumi seperti ini, cumi yang sudah direbus ini. Bahan-bahan selanjutnya atau bumbu selanjutnya, saya hanya menggunakan bawang merah yang banyak dan juga cabai karena saya pencinta pedas. Dan saya osengnya ini menggunakan paprika yang sudah saya potong-potong. Bumbu ada juga kecap dan juga garam beserta penyedapnya. Jika tidak suka boleh di skip ya ibu-ibu, karena saya suka penyedap jadi saya menggunakan penyedap. Oke, ikutin saya terus atau mari bagaimana cara saya memasak ini. Inilah resep dari saya, cumi oseng pedas dengan paprika ala Mina Sumardi tentunya. Let's go and check it out. Oh iya ibu-ibu, ini yang bahan yang bumbu yangnya, ini semuanya dipotong bawang merah. Banyakin bawang merahnya agar rasanya tambah mantap. Saya tidak menggunakan bawang putih, hanya bawang merah dan juga cabai. Cabainya juga akan saya potong-potong ya ibu-ibu. Jangan lupa. Ini dia ya ibu-ibu, setelah minyaknya panas. Nah ini minyaknya sudah panas, saya akan tumis bawang merah hingga harum, lalu masukkan si cabenya. Pertama-tama tumis bawang merahnya dulu ya ibu-ibu. Saya suka banget menggunakan bawang merah, jadi saya menggunakannya banyak agar masakannya sedap. Dan tumis hingga harum bawang merahnya. Kalau bawang merahnya harum, masakan kita itu akan terasa wah mantap. Ini dia ibu-ibu, setelah bawang merahnya harum, masukkan si cabenya. Seperti ini, aduk ya. Ini ya ibu-ibu, cabenya sudah layu. Aduh pedasnya menyengat ibu-ibu. Saya akan masukkan si cumi-cuminya. Ini aduk seperti ini ya, lalu kita tambahkan air ya ibu-ibu. Aduk seperti ini. Oh ya, jangan lupa garamnya, tambahkan garam. Tambahkan air sedikit. Kita tutup hingga airnya mengering atau cemek-cemek gitu ya ibu. Seperti ini. Setelah itu kita tutup sebentar. Ya ibu, kita buka. Ya, airnya sudah mulai mengering. Seperti ini, saya tambahkan kecap manisnya. Tambahkan kecap manis. Seperti ini, dan si kita masukkan paprikanya. Terakhir ini paprika. Kita aduk sampai rata. Angkat barang-barang ya ibu, taruh ke piring saji. Seperti ini. Mari semuanya kita icip-icip bersama. Ini cumi apa ini? Cumi pedas oseng paprika ala Mina Sumardi tentunya. Oke. Okay. Oke, saatnya saya untuk icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggunakan nasi.
Mudah-mudahan enak ya ibu-ibu. Wah, kayaknya sih enak banget ini. Ya Allah. Ini dia, mantul. Bismillahirrahmanirrahim, saya sudah cuci tangan ya. Amin. Iya. Wow. Selesai sekali. Kalau bawa pinggirin. Bagaimana saya makan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak sabar lagi ibu-ibu. Ini dia. Makan. Bismillah. Mantap. Mantap sekali. Ini dia. Wah. Enak sekali. Endol. Wajib dicoba ya, Bu. Mantap sekali. Lezat. Zatos. Pokoknya endol sekali. Mantap. Bumbunya harus banyak ya Bu. Bawang merahnya harus banyak. Saya nggak menggunakan bawang putih ini, oseng begini. Oh, pedasnya nampol, rasanya endol, pokoknya jos. Anak besar, nambah lagi Bu. Pedasnya nampol. Kayaknya perlu minum air ibu. Minum susu, pedas sekali. Ya, habis. Semuanya banyak banget. Susah sekali nih. Terakhir. Pokoknya dijamin enak banget. Ya, mantap. Sudah sekali. Pengen lagi cuminya ibu, bu. Mantap sekali. Resep ini wajib dicoba karena benar-benar enak. Saya nggak akan bohong karena saya pencinta makanan enak. Oke? Kiranya cukup sampai di sini vlog dari saya Mina Turmadli. Jangan lupa like and comment juga subscribe. Bye bye. Thank you for watching and enjoy your day. Wassalam. Bye.